Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikanoki dengan bercampur daging dan darah itu ialah kinayah daripada tetaknya, sekira-kira apabila ditinggalkan dia akan zikir, nasyaya berlakulah ia ia zikir. Ada apabila ditinggalkan dia sore, nasyaya berlakulah ia ia zikir atas lidahnya, atas lidah sore, dan hatinya hati sore, dengan sendiri, dengan tiada ikhtiarnya, ikhtiar sore. Jadi bagi bagi sambung pula sakut dia dengan zikir lagi lah. Karena zikir ni satu perkara yang penting dalam agama kita, ikut apa nama ni, perkara yang diingati oleh Allah SWT. Siapa tu repsi dalam Quran dia berapa ayat yang diantaranya, ya ayuhallazina amanu zukurullaha zikran kasira. Ada Tuhan seru kepada kita orang beriman inilah, wahai orang yang beriman, orang yang ada kepercayaan dalam hati tentang Allah Taala Tuhan dia, dan percaya pula segala malaikat berjuta-juta yang ada di atas muka bumi dan lawan langit, dan juga percaya pula kepada rasul-rasul dan nabi-nabi, dan percaya pula kepada kitab Allah yang turun pada langit orang pergi kitab samawiyah yang bahasa turun langit ada 104 buah. Habis-habisannya 4 buah Taurat, Injil, Zabur, akhir sekali Al-Quran. Dia mengaku dan percaya pula hari kiamat, tetapi ada suatu hari akan berlakulah kiamat di akhirat nanti tu. Bayangkannya percaya pula pada qada dan qadar, penentuan Allah Ta'ala sudah menentu siapa kalau lagi nak jadi lagu mana. Takdir luluhlah sifat iradat dia, sifat kederah dia, taluk tanjizat dia, nak berlaku lagu mana, nak jadi lagu mana, semua tu yang telah tetap oleh Allah Ta'ala berlaku dah. Baik dan jahat, utum tuah dan baik, semua tu adalah daripada takdir Allah. Cuma bila kita tak tahulah, mengaku serga ni kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala sudah tahu berlaku dah. Kita ni apa nama serga kau atau neraka, sudah catat teh berlaku-laku dah. Cuma kita tak tahu. Ha, tak tahu itulah kita kena buat amal dia berdoa dengan Allah. Sebab Nabi yang ada sebut, walaupun dikatakan neraka ni, serga ni, tak ada siapa dia tahu. Tapi catat teh sudah qada dengan qada siap berlaku dah. Dilo mampu Allah Ta'ala. Tapi alamat orang yang celaka, orang neraka, alamat orang yang bahagia serga, ditengok tingkah laku kita hari-hari. Sabit Nabi kata, kullum mujassarun lima khalaqalahu. Jadi Allah Ta'ala bila dia kandak nak wui kita jadi ikut serga ni, benda yang baik ni kita mudah. Kita wasa kliya, wasa gerai mudah, mudah benda-benda yang baik. Dengan semayel lah tak tinggal, dengan jemaah rajin, dengan ngaji pun rajin, sedekah, wak makan, gapo tegur orang, senyum. Sebut kata benda baik ni jadi mudah buat. Tak ada wasa kait, tak ada wasa payah, tak ada wasa kiyak dah. Jadi Tuhan tunjuk kau tu lah. Tunjuk jadi kita mudah buat benda yang baik. Ini menanda katanya, kita ni orang panggil ahli serga dah tu. Ha, ni sabit kata kita dah boleh mengaji dah, dah boleh semayel dah, dah boleh puasa dah. Dah boleh buat ibadat dah. Jangan beradu. Minta Tuhan panjangin lah. Ni tanda orang panggil alamat serga. Sebaliknya, kalau orang ahli neraka ni pula, dia ada alamat juga. Kullu mujassarum juga. Lima qalaqahu, lima qalaqalahu. Tuhan wi mudah kau jalan hak neraka dengan Tuhan. Dia tak ada wasa, tak ada wasa segar lah. Buka aurat, mengacu, mengumpat, tinggal semaya, tak puasa, mabuk, berjudi, berzina, bunuh orang. Jadi tak ada wasa segar, tak ada apa-apa. Jadi tunjuk kau jalan tak molek. Tu kata orang ni boleh tanda boleh-boleh alamat neraka. Walaupun neraka serga ni tak ada siapa dia tahu sore habuk. Okay, walau Nabi pun Tuhan tak tahu siapa-siapa dia serga dengan aku. Dia diri tu benarlah ahli serga dah. Tapi ni orang kata dia ada alamat sana lah. Alamat yang tunjuk ke benar jalan tak molek, itu menanda lebih-lebih dah. Allah hak ni takut dah waliyazabilah. Hak tunjuk ke jalan baik ni ialah menanda kata alamat serga. Ya dua tu ya. Lepas pada mati ni, ya jumpa dua kata tu, serga atau neraka. Benda ni orang pun qada dan qada, baik dan jahat, untung dan bertuah tu, Allah Ta'ala tanda belakang dah. Ha, tapi ada alamat masing-masing. Ha, bila kita yang ada dah kepercayaan negara tu, nama orang amanu. Orang telah berimai. Ha, bila orang berimai dah, Tuhan pun sebutlah, uzukuru zikran kasiro. Hanoklah sebut aku ni jadi banyak. Jangan sikitlah, wih banyak, wih banyak. So tak ada arah kalung malah juga, Nabi royak dah.
Nah, Nabi kata lagu mana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa betul-betul beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Bulak gete ya caya ke Allah. Bulak gete ya caya hari akhirat, hari kiamat. Orang ni Nabi katanya fal yaqul khairan katsira. Musebuk Tuhan wi banyak. Jangan sikit Nabi kata. Dah hari-hari masa tu banyak wi sebut nama Tuhan. Tapi kalau mu tak nak sebut juga dengan bahawa mu tu malah, Nabi kata awal yasmu muduk dia jadilah. Yang hidup kecek juga sia-sia. Ha, ini pesan pada Quran dan hadis Nabi. Ha, sama-samalah kita banyak zikrillah. Karena zikrillah ni mengingati Allah Ta'ala. Ha, mengingati Allah Ta'ala. Lagi pula tanda orang yang dah kasih ke Allah, ingat ke Allah, dia sebutlah Allah Ta'ala. Patuhai tu suruh kita sebut dia banyak. Lepas kita ngaji dah bawah ni, segi pekoh tanda-tanda we boleh 300 hari. La ilaha illallah. Ha, segi tasawuf 12,000 hari malam. Ha, lepas tu kita pilih nak mana tak tahu. Nak 12,000 ke 300 ke tak langsung. Ha, tu tak kita lah. Kalau tak ada siapa 300 hari ke, arti orang tak ada tanda ingat tu eh lah. Ha, ingat dah semaya bayar tu, dia pernah sebuah bak zikin tak ada. Sebab tu kurang-kurang duduk situ. Ha, duduk mana? Ha, duduk di 300 paling kurang dah. Ha, kena wik ada lah, habis tak ada. Kemudian dia duduk mari kilah bawa ulama, mengatik panjang. Dah. La ilaha illallah. Panjang tu siapa 14 harokat. Apa 14 harokat tu tajwid ngaji siap dah. Satu alih, dua gerak anak jari. Dua alih, tiga empat gerak anak jari dah. Ha, siapa 7 alih, 14 harokat. Gugur gebuh dosa kita tu 4000 dosa. Ha, hok ngaji bau ni. Bila 4000 dosa saat itu, sobat kita tanya Nabi. Pakal luar sekitar tak ada dosa ya Rasulullah. Dia kata apung dosa pula mekmu, ayahmu, dan anak daramu, adik-adikmu pula. Pakal keluarga kami tak ada Rasul, ada Rasul Rasulullah. Oh, dia kata apung pula dosa jirai-jirai-mu pula dah. Ha, sahabat kata jirai ni, dah sama-sama lah kita duduk sekali ni. Bila orang yang ada buat amal ibadat, ngecik kita juga. Ha, sahabat itulah kita kena melihat sangat orang-orang rajin buat amal tu. Sebab dia siapa kita juga. So, tak ada arah, dosa dia tak ada. Dah, dosa ma dia tak ada, dosa wiwara tak ada. Mari siapa kita juga jirai apa dosa. Ngecik, ngapana 4000 dosa. Pak hadis ni, ya hadis Bukhari pula dah tu. Ha, tu sahabat tinggi sangat lapan. La ilaha illallah. Dah, ha, tu duduk royak. Lapak tu tinggi sekali tu. Afdalu zikri, la ilaha illallah. Selebih-lebih zikir adalah lapak, la ilaha illallah. Lepas tu, la, apa? Qada aplahaman qala la ilaha illallah. Sebutum dan setuah akan mereka yang sebut nama, la ilaha illallah. Tu hadis juga. Butum tuah. Lepas tu, apa sebut pula? Fa'lan annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu kena yakin, tak ada-ada Tuhan yang sebenar-sebenar. Tidak ada Tuhan yang sebenar-sebenar. Malaikat Allah. Habis itu nak lari ta'lih dan lapar la ilaha illallah ni. Nak lari ta'lih mana lebih sungguh. Siapa tu yang sebut soal lagi ayat dalam surah Ra'du? Ala bizikrika tatma'innul qulub. Tidakkah dia sebut-sebut nama Tuhan ni boleh menjadi satu, boleh menjadikan satu hubat hatimu seni tak serabut. Terahlah bang tak percaya. Tuhan royak sendiri. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Tidakkah mudah sebut nama-nama Tuhan tu jadi satu sabak membawa kepada muter seni hati tak serabut. Ha, apa saya sekali dia serabut. Saya duit banyak pun dia serabut. Pekat tinggi pun dia serabut. Ha, susah tu mata loh dah. Ha, benda serabut ni benda yang tak ada siapa dia nak. Ni setengah daripada hubatnya, kita banyak zikrillah kepada Allah Ta'ala. Ha, lepas tu mari sambung malam ni pula, hubung kait pihak tu lagi lah. Ha, tengok dalam kitab pula. Dan dikandoki dengan bercapu daging darah. Dan bercapu daging dan darah itu, gapo namo? Hak kita ngaji dua minggu lepas dah, ya tersuruh ngatik musonih kata, jadi kita sebut zikrillah ke Allah Ta'ala ni, we jadi capu daging darah. Hagu mana capu daging darah tu? Ha, lalu tu ya kata sini, ya tafsir, iaitu, dah kita zikir kanak kina we jadi capu daging darah ni, dah mananya, kinayuh daripada tetaknya tetak seorang. Ha, jadi nak jadi duduk dari tu semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapa masa kecek ni, kecek dia bertanya gimana pula tu. Namun dia mahu tahu, dia tanya gimana, tak ada royak dah. Mana tu? Apa dia?
kuat berdoa juga tu. Okey. Ha lama-lama ni mata ah jadi bila pula dah ni tegak tak kecek. Ha tak leh hak tegak nak kecek. Nah, boleh pada orang ha pula dah. Aku tu duk ke kalau tak ada mulut hati. Ha ya temuraknya kata jadi daging darah tu kinayah daripada nak we sebut semua tu tak semua. Waktu mana-mana lah lah. Dalam motong dalam kita duduk semayat matlah dah adalah kita duduk apa nama minum air wala kita duduk lemak ke apa tak tinggal-tinggal hok ni we hidup semua tu dia panggil hok jadi daging darah atau kinayah pada daging darah tu supaya tak cerita oh hari ni hujan lebat we tak celak mata atau kinayah dia panggil tu tak celak matanya ada kau celak mata kita duduk sepa duduk tengok hujan turun tu hari ni kecek kata hari ni hujan lebat tak ada celak mata. Atu kinayah daripada lebak berdoa. Oh, tak ada beradu nah hari ini. Tapi ni ada celah beradu. Tapi hawa lebak berdoa tu kecek kata tak celak mata je. Atu dia panggil kinayah. Dia panggil sana dia panggil dah. Atu dia kecek dia panggil sana lagu tu sana kepada lalok lalu telajak hujan terlebak kecek kata tak celak mata. Luah kita lagu tu. Ni pos-potulah dia panggil dah. Dengan mana nak ayat katanya apa nama ni? Orang yang apa nama ni orang yang mengatik tu wisapa jadi daging darah dengan mana kinayah pada tetap dah duk rasa tu duk dengan mengatik ya. Ha kucoi makan minum hijau lagu tu asal dia lah. Ha dah dan lagi pula lagu mana tu nak taswi. Ha nak taswi katanya we jadi daging darah tetap tu sekira-kira apabila ditinggalkan dia akan sore dah dia tinggal tak nak baca apa lah. Nascaya berlaku ia zikir atas lidahnya atas lidah sore dan hatinya hati sore ia berlaku tu dengan sendiri dengan tiada ikhtiarnya Allah jadi sendiri dia dengan otomatik ada kecek apa kita kata tak ada batu itu beradu dah lah tapi salah ke juga la ilaha illallah kok tu selalu lah salah kilat-kilat kok masya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un punya ke juga apa kok la ilaha illallah. Tuwe tak ada duk sebut apa jadi gitu baik dengan gitu. Pak kita kelita tu baik. La 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 hujan klik 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 klik. Plaka plaka plaka. Engko tak ada benda dale. Ha gitu baik kok tu. Pasal Allah natah napa kata lapak cak tu kata au ke au apa apa kaki. La 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 palak 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 palak. Te palak. Ha kita kok tu beheng beheng tak ada gi kok tu dak. Dia biasa nak gi kecek kok tu. Tu hanggo lagi tengah pada tengah te palak tu oji. Ha tu dia. Nyawa pala tu haji pula dah. Orang cuik pinggir cokek-cokek. Ada cokek-cokek. Ya tak gitu dia pernah tak ada nak kecek apa tu. Gitu baik dengan diri. Malam-malam tidur kat bunyi la ilaha illallah. La ya Datuk duduk ngatik tu dia duduk neruk. Ha tu lagu tu tu pas mudah kau payah. Nak jadi daging darah. Hak ni baru mati ki sebut nama la ilaha illallah. Gua duduk lagu ni sok mudah mulut yo. Dah. Hak ni dia panggil payah tapi payah pun dan kita duk sumuk semua ya kalih kau tu semualah. Ha dah. Kalau kita duk sumuk hal dunia ya jadi kau dunia. Ha mulut ya tembak jadi kau tu. Nah tu kandak ki kata dia nya. Tak ada ikhtiar tak ada mulut tak ada sumuk kali. Hati tak ada kelitah kali. Tapi dia gitu baik mulut dia. Allah dah besarnya orang lagu ni. Apabila ditinggalkan habis kata dah. Dan dikandaki murak dengan asrar. Ha, kata orang panggil ngatik ni menjadi asrar. Asrar orang panggil rusia lah kalau kita balik kok. Nah, yang ada sir, mana suri apa nama ni? Rusia. Dan dikandaki dengan asrar itu iaitu kata kandaki dengan israr harus sebut musannih dulu tu. Segala ilmu. Ha, kena tahu juga ngatik tak tahu ngatik tak kena pula dah la ilaha illallah atau dia panggil ilmu kena ngatik we kena kalau la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah hak tu nak kata tak kena lah tak ada panjang tak ada apa tu ya kurang-kurang depan satu alif belakang satu alif la ilaha illallah la ilaha illallah alif depan so alif belakang so tu kurang-kurang dia tu panak pada tu sudah selalu dah supaya kak subhanallah 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 subhanallah. Sungguh banyak sungguh boleh. Tapi banyak pun pada kata dia tak kena kak. Nah, dia banyak sungguh tengok lalai banyak. Dia pakai kerja apa. Berembu dia tak akal. Banyak lalai pelung. Papa tu buat. Dia tumbuh gitu mu tu. Allah dia tanya anak dia lah. Tak kat nak duduk. Dia kena pahit lagi. Kena tengok lagi. Berubah lagi. Kait. Ay, banyak karo. Waduh tak waduh tinggal cuma oh lah dengan dia. Tinggal cuma oh tinggal ngaji. Tak pergi ngaji. Tahu lah. Tak duduk lain anak dia je. Ha, yang jawab mudah-mudah pun ni. Orang tak duduk kena menggogok tunan haid payah. Ya, ada regoh. Ah, dia ada regoh. Ada regoh, dia kena tumah dengan dia sikit.
benda hak tak pakar tu lah tak puan nak kira. Takkan nak tebal, kekan haid, kekan haid. Allah deh, tani anak dia anak kelapa juga ha, payah juga nak tumah deh. Salah tak, salah tak berbaja sudah. Kira tak apa, tak apa sesat betulnya naik. Allah baru sesat tebal. Ada setahun. Ha boleh kau yak kau kira tak ada rego ke tu, tapi nya ada hikmat tu yang jadi tu. Tapi tak ada rego sisi dia tu deh. Timbel pada naik kelut tak tak rego tak mahal dia. Hmm deh. Ha baik. Ha ni pun lagu tulah dengan mana nak wayak katanya ilmu dan lagi pula makrifah. Asal-asal tu dia panggil makrifah mana perkenalan, pengenalan. Mengenalan nunglah mengenalan bahasa akhirat. Halo serga Allah Taala gapo tu kita kenal pula ada hari bakit teh. Ni tak banyak hari ni kita nak puasa dah. Nak puasa gapo hari Asyura ni. Hari Arafah ni. Kenal gapo tahu mana? 4 tahun. 2 tahun telah lepas apa dosa? 2 tahun tak sapa lagi. 4 tahun nak ambil mana? Bagi orang hak jenis terawak ke mata hati. Duk keliru lah boleh. Duk orang kata, ya Allah. Minta lah widen dengan umur aku nak puasa hari asuk. Hari Arafah. Ha, 9 hari Arafah tu. Nah, 4 tahun. Lepas tu, ada setengah kata hari ni. Sebanyak-banyak pahala bui, orang yang puasa daripada hari tu, dia orang tak puasa. Pendek kata, semua lah keru. Puan omak weh, puan omak tu tak ada lah ni dah. Mana tu? Becung hajai ko, becung songkla dia ada. Becung tu, tidak jauh hari. Ha, tu nak royak dah. Nak royak katanya, sebila-bila orang beli. Dah, orang yang puasa hari Arafah tu banyak mana? Mana orang tak puasa banyak mana? Banyak tu yang wipala sebila-bila orang. Pak bila orang, kita tak tahu apa orang. Mai sejik malam ni tak tahu dah ni. Apa orang apa hari nak bila tak boleh tu, eh, tahu belakang. Okey, hadir ni mari ke tak tahu boleh dia dulu lah. Habis sore tu masuk 5 minggu dah tak nampak lagi, tak agak kau lelah tak tahulah. Habis sore sore tu. Habis sore ikan darat tu yang mari. Ikan daratlah makan semua dia deh. Tak ada pula darat tak darat kau beradang. Atu besok sore tu. Besok sore sore lagi tu. Kecek panah dia tu. Dek ke mana ni? 3 4 5 minggu dek haid mana tu? Pikas apa lagi pak dia tu? Tapi tak apa lagi. Nak royak tak tahu banyak mana. Pas utengnya likung langit ni. Tak tahu berjuta-juta orang. Dah, ama kau tanya orang benar sejuta, ha, sejuta. Dah, hapa kampung mana banyak mana, naro banyak mana. Hapa dalam cawak, dalam praktik tanya tu, ni pula apa juta. Ha, ni pula apa juta. Sebila orang poso, sebila orang tak poso. Apa boleh main ni? Ada setiap kata ke ni? 70,000 malaikat. Duk hurung ketika duduk di padang maukih. 70,000 duk sana senum kita nak selamat. Ha tu, hari Asyura, hari apa nama, hari Arafah. Bah 70,000 pula kau kita ada timen menimai. Berdikan mizan. Mizan timen hai kelu. 70,000 pula malaikat duduk situ. Duduk senang-senang. Hawe, hawe masih toh ni. Mu berat ke bajik ke? Tak sabar saya weh. Mu selamat hari ni weh. Pak bukan kata sore. 70,000. Timen kon malaikat. Pas sudah tu kita beralih. Mari pula nak timen. Nak timok. Timok surat kanan kiri pula. Kanan kiri pula dah. Alik kanan kiri tu amalai ke bajik ke? Kalau jahat. Berat kejahatan fa ummuhu hawiyah. Tempat kediaman dia neraka hawiyah. Sebaliknya kalau berat kebajikan fa huwa fi aisyati radiyah. Orang ni hidup dengan senang dah. Dengan duduk dalam keridaan Tuhan, sergalah. Pada waktu kita nak mana? Nak berat kebajikan, 70,000 malaikat duduk tempat kita nak terima surat kanan kiri. Sutai beralih hidup di siratal mustaqim. Duk wadu di siratal mustaqim tu pula 70,000 malaikat. Asawasewe mak paraso muslimat, kerumak po mak behi muslimat. Munahai munahai. Muslimat mun tak jatuh, mun tak jatuh. Kita ada puluh orang ada dah. Orang dia turun tu nebe, duk turun paraso, duk turun botok. Ada orang semua melaka tu. Tak apalah tu asawase, orang pakak sokok belakang tu. Ha, hatu saya turun tu selalu dah. Bunyi orang sokong tu, patah 70,000. Turun selalu dah, turun, turun, turun. Ini Allah boleh tentu. Nah, tapi nak tak ada sokong, habis berani je. Angkat pau sikit-sikit, ha, ada rendah-rendah pula. Ha, tu nak royak. Ni pun sepatu lah Pak Omer, weh, ha. Selamatlah, Pak Omer menjalan tak getok. Getok haluh Pak Omer ni. Getok haluh, haluh. Biar ada rambut aja, biar ada pedih. Ni aku duduk buah, tak apa Omer, tak apa Pak Omer. Mu besok kosong hari Arafah. Jaga mereka atas selamat, mu selamat. Pah. Pak tepak. Malaikat 70,000, 70,000. Pak kumbuk hang tengok molek poroso. Tak apa? Tak 280. Bukan 280. Weh, 280,000. Malaikat. Haa, tu duduk balik belakang kita ni. Orang panggil.
Ah tu di antara tengok orang Semak Puah nak cakap jawab bakok tu. Boleh jual 100 ribu lebih-lebih boleh jadi. Dah. Ha tu Puah. Ni dak boleh debel dah kita. Dan 70 ribu. Dua lip. Satu pak, 280 ribu malaikat. Duk sokong kita daripada masa. Ada waktu pada dah. Pak, bagi orang yang nampak situ, lak-lak dah keliru. Minta terpanjang menuhi dia situ. Haa, kita tak buka mata hati tu. Lah lah, weh, buka sunnah. Kita Ramadan malam ni pun duk menipala tak habis lagi. Allah, bila lagi Ramadan kemarin duk menipala tak habis lagi. Aku rasa tak lawai sungguh. Hak lawai kan pun apa haji? Tak tu tak kok gitu. Apa haji tak apa, pagelak pun. Okay. Ah, bawa jambu, bawa burung titik, tengah panah kelak-kelak, tak apa, tak pening pala tu. Dua saya gitu. Eh, tak berkukuk pun, tak ada aku pisah. Pisah aku boleh jalan pelan. Pisah gapa jalan, orang lelak lah, burung kekuk. Dia gitu. Boleh duduk, tak pening pala. Tapi puasa pening pala sehari pada Arafah. Ha, tu dia tu, saya tak buka lagu tu tu. Ha, tu nak royak deh. Ha, tu baik, tengok dalam bawah. Tu kusenar dia. Ha, masuk mai pula, ya tu mana asra, orang panggil makrifah. Nah, ilmu makrifah dan segala sifat kepujian. Oh, sifat tu kene. Gapo nama sifat tu kene? Ia kata gapo? Sifat tu kene ni seperti ia katanya dah zahid. Zahid ni tu kene, bukan nama orang, tu nama zahid. Eh, zahid mari dengan cik kiyah kelamin tu ngaji, tu zahid tu. Hal zahid, zahada yuzidu, zahada yalhidu zuhdah. Orang panggil zahid. Mana? Benci kepada dunia, dunia yang tak ada pedoh akhirat. Ni kita duduk dunia juga. Dia duduk mengaji cukup. Anggulah sejik. Dunia ni ada pedoh akhirat. Pada zuhir nampak dunia, sejik dunia. Ngajilah dunia oleh sejik. Tapi sebalik akhirat. Tak akhirat geno gak behin. Setapak kaki, bikulli kodamin. Tulis tapak kaki kita jalan sebutin semusim tayar kereta tu. Katabalahu ibadatan sanatin. Tulis ibadat setahun. Pada akhirat geno. Boleh tengoklah. Supaya orang puasa hari yang keluar daripada bulan Zulhijjah. Hari tamu, hari Nabi Adil beranak. Hari Nabi Adil tu ampun dosa dia. Fataba alaih. Aku terima tobatmu. Hari tamu tu, hari tamu pada bulan Zulhijjah. Nak siapa tak banyak hari ni. Hari kedua kata riwayat, hari yang Tuhan lepaskan Nabi Yunus alaihi salam dari Poike. Karena yang ada berlaku salah sikit dengan kaum nah, dia mecok dengan Allah Ta'ala. Sedap dia doa kaum, dia deraka dengan Allah. Dia lari, dia malu ke Allah Ta'ala. Dia malu, dia malu. Tak boleh duduk dah kapung. Malu, malunya. Bukan malu kata anak wak lari dah. Bukan anak mengisak dah. Malu duduk dakwah, duduk dakwah. Dia mau tak jomrat dia. Malu tu. Dia tak nak suruh pergi lagi. Situ pak yang salah tu. Dia lari pergi. Lari gitu. Naik tak perahu nak belayar tak boleh dah. Nah, nak belayar nak pergi tak boleh perahu tu. Jawab orang mengudi perawat tu, ada orang salah dalam ni. Yang aku yang lalu dah, nak kek tangi. Akulah salah. Hai, tak boleh atas salah, tak tukar lu kena jepuk ni ni. Tapi perawat kawin nak jalan tak boleh, ni tarok ni. Ada orang salah ni. Ha, yang tu pun sedak juga tu lah ni, tak ada apa. Nak minum tak tu, tak ada apa, gerak lah tak ada apa, pergi tak ada apa-apa. Minum mabuk ke apa tak semaya, pergi perawat tak apa, boleh sutung kau banyak, dah tak semaya. Engkau pihak tu yang makan, beli dah. Kau ngorek tu makan sangatlah, sutung dia meroyak. Apa saya sepas tengah je yang ngorek, pas utuh makan tilah tu belah dah. Jatah nanti kodoh lah. Nanti kodoh. Tak ada apa, boleh pergi. Tapi yang tak pergi weh. Tak pergi tu kena jepuk lah. Nak pergi sanggup tak leh. Jepuk tu, pak tu boleh ke Nabi Yunus. Tak ada apa-apa dalam behen. Tak turun lah. Turun ke lumulai lauk. Lepas tu boleh lauk. Allah. Bukan sungai lauk. Tak ada tempat ke lapung-lapung. Tak ada. Ha tu. Pak tengok mula tembo mati. Bukanlah lauk kan. Leh tu. Sungai ya. Cau payah kuntit maha nak kon. Mati dah. Ha ha. Tu nak royak dia. Ni lauk. Tapi dengan tak kedai Tuhan nak jadi cerita tu kok. Dah. Tuhan royak lagi kek kayu. Hei kayu. Mu makan. Apa nama ni? Mu makan Nabi Yunus ni. Jangan nak makan wak upah. Mu tahu lah perut mu ya. Sebab aku nak dengar dia ya. Itu yang siap-siap dah. Kek kayu tu kek tenung tu. Payah duk pak gelak semua. Gelak malah. Berlaku malah. Gelak leh perut ikan, gelak leh lauk, gelak so lagi, sibih dosa, pak gelak. Dalam pak gelak ni, Nabi Yunus duk baca, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Apa? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sampai hari-hari kena baca, dia keruak ni, boleh 40 kali. Tanda Tuhan Allah itu, baik dosa kita dah. Sebab Nabi Yunus ni, pak gelak, gelak dosa, gelak malah, gelak lepuk ikan, so laginya, dah, apa nama ni,
gelak apa nama? Gelak orang panggil apa nama sorry tengah dah. Gelak lepro ikan. Gelak dosa. Gelak ikan, gelak dosa, gelak waktu malam. Dah. Pak gelak dalam air. Air gelak air ni. Dah ke? Ha tepat gelak tu. Tu baik. Pak hari mutah Nabi Daud, Nabi Yunus di darat tu hari 2 pada bulan Zulhijjah. Siapa dia puasa hari tu sehari? Setahun apun dosa. Dah. Tulis ibadat setahun. Pak ibadat setahun hari tu sehari tu setahun 390 hari tu sekelip mata ibadat ya teratur leh tak bubuh benda maksiat. Kita jangan nak puasa hari kedua bang deh. Tak nak kopi tak leh nak kok tak apa lagi teh lagi banyak karo sik kabu pun banyak karo be. Panati khas mula, pas mula tarpe tak ada dah tahu. Mayitin mayita dah pas leh jatuh tu boleh beda. Ambuh tanah demo bubuh ladahnya, lepasnya berung. De peso lah keso tu mula tu. Ha, ada apa-apa kau naik rupa. Sako sikit banyak teh cucu ada apa-apalah. Ha, tu boleh berlaku dah. Semua 10 hari tu molek laka-laka bulan Zulhijjah. Ada sosok berlaku dah. Ha tu baik ku senal dah boleh. Pagi nanti batas mula pula. Dah lagi pula dia katanya zahid lagu tu. Wi waso tane beci dalam perut benda ni tak ada pedah masa akhirat. Tak ada kira buat teh kau kata air kau. Nah, bila benda ni kalau kita cek mari kira mari akhirat tak ada rego sikit habuk. Sebesar sayangnya nyamuk tak ada rego. Tinggallah. Sebab benda ni benda tu hebci lah. Kita boleh tinggal benda ni. Nah, sampai dunia ni Tuhan Nabi kata sekiranya kalau ada nah, rego sama besar dengan sayangnya nyamuk, aku tak wui minus tengok air kepada orang kafir. Bagaimana yang mewah tu menunjuk kata tak ada rego sisi Allah Ta'ala. Dia mewah siapa dengan rumah, dengan makan, minum, dengan duit pitih. Sampai tu kita duduk dalam dunia, kita kena pilih kata, weh, bedding. Okay, Haji Din duduk ke mana? Luar kau dalam. Kanung dia mari. Apa tak habis bucu, kat sihat, kanung dia duduk nunuk berkali. Bahkan tak mari lah Haji Din kali ni. Itu maknanya, no, yang katanya, boleh gitulah. Boleh kita tilik tengok, ni aku duduk buah ni. Aku duduk ni, pedoh duduk akhirat. Kalau tak pedoh, mung beci tu, cetano katamu tu ada sifat malek dah. Kamu tak beci, ada apa? Kalau kita nak banding, petong haji ada gapo tak akhirat? Mah we kalau pun nutu tengok atau kawin minah haji pun tapi nak cek we tengok bukan atas demo cek we tengok haji siapa 3-4 je boleh gapo boleh kau 10 ke baji kes hari ke kau apa rasa tak ada apa-apa we mesia ke masuk ya. Bila mesia ke masuk kata haji ni benda kena dibeci oleh kena dibeci dah kerana menggalikkan kita siapa orang haji mau tak jemaah boleh membeci dah tu hak orang beci tu nama kata orang ni adalah zahid tu zahid dah. Kanak kiri katanya kanak kiri asrak tu benda lagu tu benda yang kita ada sifat kepujian yang misal ke apa? Zahid so lepas yang misal lagi tawakul tawakal boleh kita kecil atau toka tiap kara yang kita buat ni kita toka kepada Allah hijalah urusan menani gapo dek toka tu ya. Tengok kita semaya pak sudah salai kanan salai kiri behin ini tawakal tu Allah selalu dah. Ini sesungguhnya aku ni tawakal tu Allah. Aku berserahlah kepada Allah Taala dalam urusan kerja aku saat itu. Kerja apa? Kerja semaya 4 rakaat kan aku kecek dengan Tuhan. Kecek dengan rusia dengan Allah Taala di takbir, di semaya, di rokok, di sujud. Semua orang semaya ni kecek dengan Tuhan cara asrariyah, cara rusia orang panggil. Apa tu serah Tuhan lah sikit banyak kali ada silap mu apunglah Tuhan sambil lari semaya. Astagfirullahal azim. Astagfirullahal azim. Kalau kita kira minta apa lagi ampun. Ya, moga semayang kita buat amal ibadat dengan Tuhan. Apa dah aku? Semayang pun, minta apa? Nah, kalau mabuk, berjudi, mengumpat tu nak sabar. Sabarlah Allah Azim. Karena dia lakukan dengan Tuhan. Dok, ibadat ni aku buat dengan Tuhan. Apa lagi dia minta lagi? Ya? Ini menanda takut kita ada punuh lah semayang. Hak Tuhan suruh kosok kita dok. Hak Tuhan suruh ingat lagu kita tak ingat. Ni minta lah kita takutnya ada salah lah tu. Mau ampun dosa ku Tuhan. Hati neraya tawakal selalu toka dia panggil. Nah, sabit tu kalau kita tengah cerita penawar ni, ya ada rukun toka ni ada. 3 rukun ke apa dah? Toka mana satu rukun adalah kita nak tauhid dengan Allah, pergi dia so. Pasawasalah. Buat gapo-gapo toka. Apa sama tahu nak toka tu ikhtiar lah dulu. Nah, mai ketok mutus suwi so baru beli paidan pas suwi dok toka tu hai tak kena tu. Pomeh tak kena benar tu. Mutu baru paidai pas tok tembok tak apa tok katuh ai ko dia ada tanduk aduh yang sedak koci lah tekok dulu boleh koci rata apa molek patu mai ngaji ha mai tok kala kutu belaka sok koci rumah tu hedo ada tak ada kod dah pas tok katuh ai hau kena letak mana rumah kita ha boleh temu lah dak no tok katuh ai panggil so tawakal orang panggil toka orang panggil.
Pas lagi orang panggil pada nama ni dan malu. Ha malu. Dia ada malu sute tak ada gaduh. Jangan malu manusia. Malu ke Allah Taala. Nah, malu ke Allah Taala semaya tak mal tak payah malu Tuhan, tak puasa malu Tuhan. Awi ada malu, malunyo. Ha sampai Nabi sifat dengan malu sangat tu. Dah, orang panggil syahid apa nah? Apa nama ni? Nabi orang panggil apa nama? Syadidul hayat, bersangat teh malu, malunyo dengan Allah Taala, malunyo dengan agama, malunyo dah buat kerja benda-benda Allah Taala. Ha tu orang panggil sampai Nabi bersangat teh malu, malu dengan sama kita. Siapa orang Tino yang ada sifat malu, membawa jadi satu sahabat orang Tino profesor lihat. Allah tu nak royak dia. Tapi orang Tino tak malu dah yang kecek. Itu tak malu dah. Orang yang telah ni boleh duduk kali. Dah minum nasi kabu kali. Yang royak. Royak orang pula dah. Yang ambil dulu rasa malu. Aku dengan Yotu. Eh, lo ni tak malu dah. Aku biasa makan nasi kali dengan Yola. Duduk semeja dengan Yola. Malu dah. Yata. Dulu rasa malu. Yata, orang yang telah ni tak apa dah. Oh, dia dah asal semua. Okay? Duk capur semua. Jadi kalih. Dia kalih tak ada gaduh. Tak ada malu dah lah. Ah, pasal agama kita. Kita orang Tino. Mana tempat orang ramah. Munyangi gi. Mungkin teh jalan orang tak ada. Sebab ni ada sifat ni. Takut jadi fitnah. Ha, kita lah ni pakai jawab mudah. Tak malu lah. Ha, tu nak royak dek. Ha, tu satu juga. Kalau jadi. Terbaik. Dah, ada lagi kata dia. Dah, dia malu. Ha, malu tu sifat orang panggil. Dah sifat Nabi sudah dan lagi bila orang ada sifat malu ni masuk dalam asrariyah juga dah. Ha yang banding dengan sifat kepujian. Dan dikandoki dengan ajaib tu apa ajaib eh? Ha pelak-pelaklah iaitu ajaib ni segala keramat. Ha keramat mana melio orang panggil. Melio kita kata atas keramat. Orang panggil melio orang panggil. Ha dia duduk di fuad Nabi gapo orang panggil mukjizat. Dia duduk orang alim gapo orang panggil berkat. Duduk dia orang jahil orang panggil dan sihir. Ha, benda tu lo ya. Benda keramat ni benda menyalahi adab. Yang tu hewi khususiah dia. Tengok Nabi belah boleh, boleh. Tapi yang ni boleh belah boleh. Ha, hukum apa boleh salah Nabi Muhammad. Ha, tu pertama jalan lagi Pak Nabi Muhammad. Nah, jari tu biar air dicari Nabi Muhammad. Dia panggil benda mukjizat. Tapi duduk kepada orang melia ni. Nah, duduk pada orang-orang apa nama ni, jenis amal-amal ni. Masuk dalam orang panggil keramat. Ikut yang kecek pun. Sebab itulah kalau orang curi, orang gapo kena amal yang molek tak. Pakai duk bubah-bubah. Benih dia pemuh ya tu. Dia pakai saling. Dia pakai kata air. Rebak-rebak-rebak duk bermaik. Duk benih. Tu orang-orang alim dulu nanti lagu tu belakang. Tu hewi dengan kerana dia beramal. Jadi tu hewi tak dunia. Ketik pun jadi lalu lah. Allah tu nak royak dah. Nak royak. Tengok dia muda royak dulu jamai kereta api dulu tu. Orang-orang alim dia. Jamai-jamai dulu tu lah. Tutup curuk tu. Pergi kereta api. Pada mata bangat kaya ya. Kereta api nama ke. Tak apa dia yang nak kita je nanti tu. Nanti semua nak kita alih. Padahal jalan jauh pula lagi tu. Hati ikut sebut. Kenapa? Dia beramal. Dia beramal tu hewi berkat. Tak dunia nampak tak. Hati khamat dia panggil. Pak khamat dia gelar kopi tak jadi. Kecek Mekah pergeti. Kecek habutin putain pun panah. Okay. Kecek kanak kari pergeti, burung pergeti. Kecek habjua pergeti. Kecek mulah tembo mati pun yang panah hurai. Kecek habola piamlik boleh pergi. Mekah tak ada lagi juga yang boleh. Pak orang gelap tak kamar. Ah. Kalau tak ada, itu kacak banyak. Nakai orang panggil. Tahu mana, silap belana. Orang berlaku ke jalan, misalnya. Dia tak nak tengok lagi. Dia nak negok orang. Sedap dengan orang lagi. Dengan orang tengok sungguh. Pak boleh main. Orang pergi hanya hati. Hanya tu acing. Hanya sok-sok orang berlaku. Bek tu berlaku. Dia dengar hati. Ya. Kamar dia, dia main orang. Sedap dengan orang lagi. Dia tak mau becing lagi. Takut kotnya bohong ni. Tahu pergi. Dia orang pergi tu kamar ni tak ada ni. Khamat juga, khamat gelar ke bagi. Dah, itu baik. Khamat dia katanya, dah, segala keramat. Biar di melia akan orang zikir lah. Orang khamat kan itu. Oleh Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab dia dah sebut nama Tuhan Sokmon juga. Jadi kecek pun orang panggil, Tuhan will berkat mulut dia. Nak jadi melia lah. Dah, dengan dia dengan zikrilah lah. Dah. Seperti misalnya apa? Seperti dia hatakan bukit. Ah, ya buat bukit tu. Seperti dia hatakan berkat pada harta. Orang pengen berkat teh harta. Dah. Dan makin ni. Hingga mencukupkan makin ni yang sedikit. Dah. Akan orang yang banyak. Ha. Makin ni sikit ya. Tapi cukup dengan orang ramah. Ni tanda orang berkat. Kita ni sepuyuk 4 orang ni kok. Tak, alik nasi tak ada. Duduk tambah lagi. Apa boleh main ni? Oh lah nasi puyuk besar pun puyuk tu. Makan. Pak piyuk je. Bulu cicah ulai. Yo. Keking bahawa je. Habis be. Lagu mana? Oh tak ada nasi tamak. Payah nak berkat lah.
Dia mau dimakan tak banyak. Tengok tak guru dia tak banyak. Sikit jadi kenyang dah. Tengok zaman Nabi je masa ada satu peperangan. Dia kan ada sahabat tu bagi Nabi ya Rasulullah. Setagi Rasulullah pergi rumah dia. Adalah roti dengan kambing sikit ya. Bisik kok kok ya depan Nabi. Punya kondak ada masa pun. Dah kondak mau buat parit. Ah bila ya Nabi saat ni tengok ya terpalu tagi patu Rasulullah gilah. Ah Nabi makan Rasulullah lama tak padah pok sahabat makan gali parit belako. Okey. Gali parit tu bukan wak taro. Gali parit tu bukan nak menane tembok dok. Gali parit wak lube tok siwi kafe musyrikin lakoh nak kudo banak. Tak nak meteng dah behin. Kalau masa tak gali parit brum brum kudo gi sedak. Gali parit kakak pinggir tu dok. Ini nak kita boleh jatuh dalam tu. Fak Nabi tak ramah. Terpaksa kena gali, ngecok ngagapo gitu kakak pinggir. Di situlah deh ada tengah sahabat kata Allah lapar nasi Rasulullah lapar lapar. Akik bunga perut dia. Deh dia lapik batu perut dia. Ya apa nama? Ya akik perut dia. Wi Nabi tengok kepas. Tak rok dok dok apa nama? Dok dok gali parit. Akik perut Nabi tengok lapar. Nabi akik dia pula tengok batu dok. Teruk Nabi lagi. Kalau tak buat batu tak boleh perut dia lega. Dah, pan oi mana rapat kena buat ikat batu. Nabi dia buat kerja ikat batu tak makan. Ni dia teriak tak boleh tengok Nabi kuat lagi. Dia habis cakap dah. Tapi Nabi ni teruk lagi. Siapa yang ikat batu di perut dia? Ah, tak siapa tak siapa jadi lega. Kalau ikat tu hengok sikit. Ah, tu nak royaknya dah. Susahnya di antara kita ni kalau nasi dingin dan hari. Banyak habis kita bagi masuk oleh seni benar dah kita ni. Bukan orang susah tak lah. Tengok Aisyah. Aisyah Nabi kata, hey Aisyah, musdekoh lah walaupun sebelah watama. Hari ni royak sebelah watama, tak royak setengah watama. Hebat, 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 hebat. Musdekoh Aisyah boleh setengah watama. Tak. Kerana Aisyah hari tak ada. Hari tak ada nak makan. Hari ni meranuk Aisyah tak. Lusa meranuk tulak tak. Kering dapurnya. Bukan Aisyah tak jual revisor, dia banyak duit dah tu. Esok tu, esok ni tak ada esok Nabi yang sampai kita mendekah tak esok walaupun sebelah watama. Nak dekah banyak tak ada. Reti katanya, Nabi suh takut itakillah, mutakutlah esok kau dengan aku. Dah, bila mutakut kau dengan aku, musdekahlah walaupun sebelah watama. Arti kata, sedekah ni boleh menang, boleh memadai ke api dengan aku. Haa, tak apa lagi kita tak ada banyak sebelah watama, tak ada apa. Dah kita tak ada. Habis tu, saya kata sifat orang takwa lagu mana? Allazina yunfikuna fi sarra'i wad dharra. Sifat orang takwa ni sifat segala mereka yang boleh belanja harta dia waktu dia senang, waktu dia susah. Dia support ya. Kita susah tak ada belanja dah, dia dak support ya. Kekayaan itu benar ada duit piti, ada gapo dia belanja, tak ada pun dia belanja juga. Dia belanja juga tak ada, tak ada dia buat cara, tak ada, ada dia buat cara ada. Tu orang panggil sifat orang takwa. Uiddal lil muttaqin. Pas sifat orang takwa lagu mana? Allazina yunfikuna fi sarra'. Orang-orang yang suka belanja harta dia waktu dia susah dan waktu dia senang. Apalagi wal kazimin al ghaib, dia pula orang muttaqin, dia mudah sabar. Dia tak gaduh murih kok orang. Nak murih-murih cekak dah tapi ok boleh. Orang kata keliru orang buat dia tapi dia nak kata dia nak murih boleh dah. Tapi tak sabar duduk depan. Tu orang panggil payah marah kok orang. Wal kazimin al ghaib. Pasal lagi wal afi anin nas. Wal afi anin nas tu wal afina anin nas deh wal afi anin nas mana orang suka maaf orang orang buat salah dia orang buat dia orang baik dia bila orang pergi minta maaf dia mudah maaf ni sifat orang takwa juga lah ni kita baik yo deh ke jejak selipar kita hak demo selipar lek bawah ada ti ayem ni ti ayem ni tu senang juga kalau sesi orang pergi kikai akut kikai tu ti ayem halimu ni tu dah kok tu ni capo buatlah tu tahik haye moni jijak lipat demo tah kita pak kita selapalah kalau ku tak leh balas ku risik tak leh nama tak temu musa panggil nama ku kalau ku risik balas apa jijak selipat aku ti ayah le atas dah nanti tengok kalau pecah nama kalau ku tak balas mutasah panggil nama ku tu kita patang bau repong ati merisik pecah dah tak ayah moni teruk bau busuk. Hang busuk tapi mu ingat deh kalau ku risip cah kalau ku tak leh balas mu tak sah panggil nama ku lah panggil nama apa tak tahu ya tak gitulah ha tu be men oya tu kita orang sifat yang takwa sungguh wal afina anin nas yo suka maaf orang
Lek-lek dia buat salah dia dah. Allah tu nak goyak dia. Payah belaka tu tak belaga dengan kita. Sampai tu dia kata, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala kasih ke orang buat baik. Orang buat baik ni orang tamdi, daidi orang panggil. Ihsan orang panggil, buat baik. Tegur orang kecek dengan orang maaf ke orang dia. Duke semua-semua benda, duk ngaku dia salah. Ha, dia salah semua, orang tak salah. Baik dengan orang tegur, dengan orang rimakai ke orang, tanya khabar orang semua. Orang baik, tak payah marah. Dekoh gapo semua. Orang ni tu kata, Wallahu yuhibbul muhsinin. Bermula Ta'ala lah kasih ke orang buat baik. Ha, orang panggil tamdi, daidi tu, orang panggil ihsan. Tiap buat baik, orang panggil ihsan belakang-belakang. Ah, dah habis. Dah lagi pula kata dia nya, pasal ini cerita saat ni ke. Nabi bila seorang sahabat kata Rasulullah, lepas zuhur, Rasulullah pergi makanlah rumah roti dengan kambing ada sikit. Dia pergi pesan ke bini, roti ke pak keping lah. Dia jauh nak bagi Nabi, Nabi makan belayar dengan bini tak akan pun. Lepas Nabi saat ini tu lah, lepas semaya zuhur. Assalamualaikum. Setagi ni deh, pergi makan roti belakang kambing, mahuwe tak selawat. Misalnya. Tapi ada tak selawat, dah tahu yang itu tu. Eh, tidak pergi memak poroso. Oh, siap lah mak kata aku sidel yang dia. Ya. Dia kutip, oh ya habis masa dia. Ah, nali didah, didah, didah. Ha, tu nak ya habis. Hanya oh ya habis. Semua ni, sobat-sobat, setagi sudah main tuhu, lagi makilah roti mulia ni, mulia ni. Alah, habis ramuk lah. Malu lah. Nak murih, muka Nabi. Oh ya habis ni lah. Tak ada apa-apa lah. Ya, tak ada oh ya habis. Mana buat lagu mana? Tak ada buat lagu mana? Siapa pak sama Nabi tu waktu baik roti? Waktu baik pak, pak cicoh lah. Sepenuh. Cak cicoh. Tak habis. Baik roti semakuk. Kami semakuk. Cicoh pak sepenuh. Ha, baik gi. Ha, baik gi. Ramah-ramah sobat tak habis itu. Itu berkat dia panggil. Tak habis baik. Halo. Tengok royak itu bimbing cekat dah. Siapa boleh kini keliling rok dua? Tak apa. Rok dua dah. Tapi rok dua kalau kita bagi tak leh. Ya, ya nama apa tu. Ya pun nama dah dah. Ya pun siap apa tu dah ni. Ya bodoh ni mamak beda Allah. Ha kena becih. Hak sama tanda. Ha ni apa dia? Ha apa rasa tanya ni pian ni. Ha cik kio cik bunga sih. Ni nak keliling alih dah tu. Mari dah dua. Tak malu saning beda. Lai. Terik ya. Hak ni keliling tak apa lagi. Nabi tak ada tanda apa. Asal ni makan kini lagi. Keliling ha, keliling ha. Ha beras jaran boleh roja be tu. Tak ada tanda nama demo. Dah baik. Dan dimudahkan dinar dan dirham dan lainnya. Mudah duit pitih gapo cari tak payah. Hari tak payah, cari tak payah dah. Tengok ustaz budak puluh-puluh juta, mai nak ceramah kau ni. Boleh buat saja usap degu. Tu hewi klio. Hak nampak tunggu-tunggu dah. Kalau kira mari atau orang pakak tajek belako, nuak saja juta-juta mik mana duit kita ada duit. Remuh kita ada ya kata. Tapi dengar tu hebu kodok ceramah lain ni siapa buat dua? Dua tiga dah. Dua tiga tahun. Pahli Malaysia kata. Boleh buat siapa juta-juta. Hantu nak royak. Jadi mudah tu hebu rezeki. Hasil daripada berkat dia tu. Haa dah. Berkat dia. Tengok kawan-kawan tu. Siapa dia duk motong? Tak ada. Tapi kaya pada kita. Ada motong, ada pokok duduk baca tasbih sembahyang sunat duha. Ngajar kawan budak. Rezeki berah. Tak ada beradu. Ha tu dia panggil tu mana khamak sungguh beheng tu mana khamak. Nah, mana tu hadap tegak demo bahasa nak dekah wik dia bahasa nak wik dia. Ha tu dia panggil dah. Dia panggil masa dalam golong ni tu dia panggil khamak. Pucuk pada mana? Ha duk zikirlah ngat tu esokmu, duk zikir ke Allah ingat tu esokmu, tu hai bagi di atas dunia lagi dah. Apa tu lagi hak akhiratnya? Dah. Ha, habis itu. Amanahnya apa yang katanya dan mudahkan dinanya dan dirhamnya dan lainnya gapo namo daripada yang ada yang lagi deh daripada ada daripada yang menyeru ayam bagaimana yang mengajaklah hajat kepadanya ha ya hajat gapo pada saya zikir je nak gapo ha sampai orang nak sangat tolong doa tiap dah tu doa tiap dah minta lah awi selamat dah minta lebih panjang umur yang lebih berkat dah minta lah mudah rezeki kepada hamba dah ha tu dia panggil ya Allah tu kita minta pada tunggu kerana dia ni banyak mulut-mulut dia dok sebut nama Allah Taala mulut-mulut dia banyak-banyak dok zikrillah dengan Allah Taala pakai mari kita ni orang jenis berdosa banyak dia kurang sikit muka dok dalam ibadat semua nah akan mari lalu tu minta lebih panjang umur dah minta lah awi hamba sehat minta lah awi hamba dok dalam garis sehat tu hai semua dah babo dah ayo dah ayo dah ha tu ya Allah tu segala yang seru hajat gapo tu yang mudah terima lah. Sebab ia ada gapo hati dia cuci. Nah, hati dia cuci lagi pula segala zikir-zikir tu hidup semua amalan zikir dia dah. Kita lagi bawa radhi tu billah tu pun tiga kali pas ngori. Sana dak buat web dah. Buat dah. Bawa, buat unjul lah. Apa tak lawak? Ngaku molek weh, lah sejik ni. Nah, tak ada pada mudah ya. Bejeng kena, bejeng tak selawan. Haji ding di luar ni.
kanung raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Pas tiga kali pangorek pas subuh hari pula tiga. Pas bukan dak lama tiga terengok dia tak apa minit kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Tu apa nak? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Pas buat panjasa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Tak leh minit kali. Padahal kita ajar tak ada bawa, dia tak ajar bawa, dia tak lekat, dia tak haye. Cuba kita buat semua, nak duduk toleh. Terahlah kita kata, pelekat rokok dah. Sudahkan nasi gelang tu, tunjuk kita, aku tak boleh, tak kena rokok. Ha, tu lalu, waktu besar, kerih, 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 ngetih anak gulung dah. Lahir dia malu kawin, nak ngisak setah. Tak bolehlah kawin, lepaskan nasi lagu, pedah tambah, pedah-pedah. Ha, pedah. Ha, benda cancel. Benda papik. Papik ke darat dah. Ikan apa? Ikan limbak. Hak pasal remak ngau-ngau. Ada tiga paikor yang tahu. Hak papik. Tuan mucung mulut sedap pedah. Nak tengok kok tu. Seru ke? Nak duduk tak alis. Lekat-lekat. Ada lekat tak ada gaduh. Mak, weh. Ni pun tu. Dia lekat kau sudah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tiga panggorek. Tak alis duduk weh tak wak. Lepas asam, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni auzubika min al-kufri wal fakri, Allahumma inni auzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Tu lepas apa nama ni? Lepas ngorek. Lepas asam tiga kali. Bapa khidmat, dak nabi bawa. Minta wis selamat badan. Minta wis selamat mata, minta wis selamat pendengar, minta wis selamat pada kubur dia kafir dan sesak dadak. Dan minta selamat pada azab kubur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan malaikat mu ya hak pun semua ya sebenar. Tak ada dah. Tak ada apa-apa tiga kali pagi tiga kali petang. Ni gapo ni? Amal leh ni tak lain tak bukan amal leh pagar tubuh. Kita wis selamat tubuh badan kita pendengar kita dunia dan akhirat. Dunia akhirat pun selamat, dunia pun selamat. Tengok dia modok kuang kantor dia buat gapo? Buat lunung 3-4 orang kena kawin tak lagi dah lah ni. Eh, wasa tak sedap, jalan. Tu dia mau ni, dia gaji ni, 3,000 lebih sebulan ni. Dia kali dengan Ambo ni. 4 orang. Tapi tak apa, Ambo tak nak punya gaji. Kalau dia tak ada, dia video ni. Dia nak kita lalu. Tak lagi wasa tak sedap, we. Nak jalan susah wasa. Tu pun kan, orang panggil ada tu. Paha selip pinggir. Gih. Hak sinar, hak tak sinar ada belakang tu. Pun kan, salah ke? Tak ada salah. Buat ikhtiar dengan Allah. Tapi orang ni, tak ada kena pakai lunang. Tak ada kena pakar pagar tu, tak ada kena pakar apa nama ni, orang jaga, tak ada kena pakar besi, apa tak dah. Selamat dunia akhirat. Jaga tubuh kita. Ni Nabi dah warning ya ni. Tak ada apa-apa lah. Haa, dia panggil. Pada orang ni pun, widah macam mana duduk tak tahu. Ah, no ya dia panak ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Tak ada kena celak lah, pak memek dah surat. Dah ke dia tak mano tu. Tapi yo mik pun kita terima kasih sekali dengan dia cepat tamah 7 kilo. Oh, 2 butir lah 7 kilo lagi. Patrik ni kalau hilang tu, kena batamah pula tapi anggar tu. Pada tahu sangat surat tu. Ha, batamah 7 kilo namanya atur. Dah. Saya duduk kode O tu. Bila tukar lah. Kau ni numbuk sama numbuk. Ni nak buat mana? Tak mana surat tu. Ha, tu nak royak tu deh. Ha, ikutlah minta hajat apa tu Habui. Eh, tu Habui kan kakak dia dah leh dah. Tetapi ia kata tiada segio lah. Tiada lah siapa nama tetapi. Tiada lah segionya. Segio mana seorang lah. Tak sepatutlah. Tak comel lah. Buat amal yang terbagi sore apa nama? Bahawa mengkosak. Awak maksud tu deh. Bahawa mengkosak. Bahawa mengkosak akademati itu deh. Apa nama ni? Dengan suatu lah. Daripada to'aknya. Jadi kita ada buat amal apa-apa. Tak usah ada kosak nak mengakamak tu. Kita semata-mata kita buat amal. Ingat nak lebih kelebih Allah Ta'ala. Deh, orang zikir, orang apa ni nak buat tak? Ingat Allah Ta'ala tu hewi. Balasai kita besar di akhirat esok. Tak ada tanah jadi khamak nak gapo apa tapi bila-bila kita ada beramal dah bila-bila kita ada baca semua dah jadi tu have berkat dengan automatik hari mari tu tak ada gapo tu tapi niat kita tu salah orang panggil niat kita tu salah eh apa itulah orang ngaji dah di antara pak masuk ngaji niat gapo nak buai kejahilan dia sebab asal kita mari pada takti eh apa yang kedua bila kita niat jahil dah bila kita ada ilmu kita ingat nak ajar ilmu.
Nah, ayat 3 pulaknya bila kita nak ajar demo dah pula, ya lagi pula kita nak beramal dengan diri kita. Tu niat yang bersih molek tu. Ada tanah demo puji kata nak niat nak ngajar nak bahas demo, ngajar nak kogotu nak gani. Bila kita niat pak situ kamar dia tu Hegel tak boleh kita mengajar sungguh. Boleh menyampai orang tu. Harus kiok Tuhan nak bagi tak ada roh demo buka hati hati ingat nak ngajar nak wui. Ada dapat tapi temocok tak situ dulu dia panggil. Asah hidup situ dah ada apa-apa supaya tergim nane nane dia nane mencari paun yang molek gapo buhlu bet anuh molek bu baja gapo pas kena niat lagi ke nawa itu bet tubek buah we dak dak asah baja molek niat baja bu kena kanton tane molek pas tak ada kena niat lah buah tak buah banyaknya yo tubek ngak otomatik buah tadi molek sebab kita cara molek ni maki itulah kita niat baik insyaallah tu akan bagi rezeki tu ditanggil dia ada apa-apalah deh ni pakai lagu tulah dengan mananya. Anak royak kata apa nama ni? Sore sana itu, ya segionya hidup maksud. Mana manjang hidup kosak situ lah. Yang hidup kosak akan demakia itu. Dah, dengan suatu daripada to'aknya. Semaya berzikir apa, tak ada kosak, ada kosak dengan hak dunia lah. Tak ada kosak dengan hak tu. Dan amal ibadatnya. Dah, imam tak semaya ibadat gapo, baca, kro'e gapo, tak ada pola. Yang semua cok yang paling besar sekali, kita nak beramal dengan dengan Allah, ibadat dengan Allah Ta'ala. Doa ni ibadat dah. Timur tak timur, soal tu eh. Asal dengan gaduh gapo. Doa wa ibadah. Doa ni satu ibadah dah. Sampai lepas maya tiga perkara hak kita jangan tinggal. Nabi bersalah dah tu. Pak ya kita kamu mu'a. Ya ta? Mu'a katanya dan Nabi ni akhadha bi yadihi, akhadha bi yadihi. Dan telah mengambil lah Nabi dengan tangan dia. Nabi ambil tangan dia, pergi pegang aku ya ta. Pegang aku mana dakak. Pak Nabi kata pula. Nah, Nabi kata, wa inni uhibbuka, uhibbuka. Sesungguhnya aku bersumpah pula dah. Aku kasih mu'ak kamu. Aku kasih mu'ak kamu, Nabi kata. Wa inni uhibbuka ya Mu'az. Nah, Nabi pegang dia tu, Nabi kata, aku kenal kamu mu'ak. Aku sayang kamu, aku kenal kamu mu'ak. Lepas tu jawab Nabi kata gitu, Nabi kata pula, ya Mu'az, hei Mu'az. Usika, aku nak bersih kamu. Aku nak wasiat kamu. Maka yakul katalah Nabi, gapo yang nak bersihnya? Maka Nabi pun kata, Allahumma a'inni. Ayat kata ni, usika aku nak bersih kamu, la tada'an nafi duburi kulli salah. Dia tak ada orang yang kata semaya fardu, tak semaya fardu. Aku nak bersih kamu, usika aku nak bersih kamu, hei mu'ah. La tada'an nafi, jangan kamu tinggal. Fi duburi kulli salah. Pada tiap-tiap belakang semaya, kamu tak usah tinggal lah. Gapo namu mu tak usah tinggal. Baru Nabi kata, yaqulu berkatalah Nabi. Gapo Nabi tak usah tinggal, saya kau mu'ak, mu jangan tinggal mu'ak ni. Allahumma a'inni, hei tuhe, tolong oleh mu'ak kandaku. Tolong gapo? Ala zikrika, atah aku boleh sebut kamu. Ni bayah ni. Nak boleh sebut tuhe bukan tamadah. Okey, awi boleh sebut tuhe. Takutnya dia lupa dengan Tuhan. Dia lupa Tuhan sudah. We sebut dengan Tuhan semua. We ingat boleh tolong Tuhan tolong aku. Boleh sebut dengan Tuhan semua-semua. Baiklah waktu aku susah. Waktu ku seni. Waktu ku jadi tamneng. Waktu ku tak ada tamneng. Waktu ku orang tamada, orang melio. Tapi ni tak Tuhan. We aku boleh sebut kamu Tuhan. Sebut mana ingat ni boleh mengaji Allah ni. Berapa ingat Tuhan dan megah Tuhan suruh. Tu Allah. Berzikir bukan nanti kan sebut dengan mulut semua. Boleh mengaji Allah dah. Kan ngaji siapa dia petah Allah Taala tanda kata kita ingat tu ya Allah dah ngaji satu dah pengaji benda nak suluh benda-benda lain nak suluh semaya dengan dia puasa dengan dia belako tak boleh mengaji sorok prinsip nak pasal laginya wa syukrika dan minta tolong pula dengan terima kasih kemung tu melaku tak ada barang balas mana tapi nak widadi terima kasih kamu berasa ada gegar barang yang dekat tu mudah-mudah ni kaki tangan mata tu hai Allah tak ada ada gegar nak banding. Sampai lagi tak takrik dia tanya. Ayah dia kata ini. Hei, mata ya Tuhan wik kamu boleh buat apa? Berapa gegur tu? Bergur berapa kalau beli? Sifat pendengar yang boleh dengar gotu dengar gotu ni. Berapa gegur tu? Lidah yang mulut boleh rasa manis, masin, pedas. Berapa gegur tu? Tu kita tengok lagi tak takrik dia. Lepas tu dia kata, tak kedainya. Mungtu mata buta. Lidah menjadi kebah tak ada rasa. Barulah merasa kata nikmat tu besar. Di situlah mencari selalu nak perbak walau tuli walaupun mata buta pagi perbak munjang lagi kalau ada duit juta-juta mutokal lagi kalau winapok mata asal aku winapok ya
Dah, habis solat kira. Asawi nampak ya hak buta tu. Di sinilah muyak apa nama? Memperbaik lagi. Hak tuli memperbaik lagi nak we dengar klik bos dia. Jauh lebih banyak mana. Tapi memperbaik tu adakah hilang selalu? Ha tu. Adakah hilang selalu atau tak hilang? Tapi muntokad dah. Muntokad dah walau hilang tak hilang cerak pun. Muntokad dah duit banyak mana memperbaik lagi. Makin tak ada rasa kru. Ada rasa behiman ni pedah masin tawa tak rasa. Ni mati lidah. Tak mati tuwe lagi tu. Mati tuwe tak ada roh. Ni dah boleh lagi kecek tu. Aku berat dah kena. Eh tak ada rasa kan rabuk lah weh. Bukan tak ada rasa nak makan tu dok manis. Tak rasa kau manis. Masin tak ada masin tawa tak ada tawa. Jadi mati rasa. Bukan tak lama tu kali. Gila jatuh tu kali. Tapi nak ayat tak teruk lah weh. Baru mati rasa ni. Pah, mana tu pun modal weh. Oh dia mau terbelah lewen dah. Hari tu orang siar dah, 4 orang Malaysia. Orang nak pergi, tapi mahal aku tak cakap, aku jangan gadar. Gadar apa? Kelapa keluar rumah tu. Ada kelapa. Pergi pubak, boleh ingat tak? Anin nak royak. Sampai kata, minta tolong dengan Tuhan lah. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika. Weh, kita berasa terima kasih tu. Syukur, baiklah. Tak syukur duit piti. Anggota kita pula. Gunakan anggota kita, weh kena dapat tahu tu. Gunakan lidah kita, we kena pada tempat Tuhan suruh. Gunakan kelinga kita, we kena tempat Tuhan suruh. Hati lebih suku. Habis kena minta tolong dengan dia. Ini nak sedap. Mungkin dia belakang we kita. Apa nak jadi tak suku-suku tu. Duduk dia. Hadut dia, aku ingat mu'ak membaca ni, mak. Baca ni mu'ak dia. Lepas tu, yang tiga apa, meh? Yang tiga semua, ya, besar. Letak mana surat tu? Tiga apa, meh? Saat ni minta tolong dengan zikir. Minta tolong dengan suku. Soal lagi apa, meh? Ya, boleh cerak-cerak dah tersurat tu letak mana terlalu. Tiga patah je ke rumah. Kalau ke rumah pun, omak tak apa. Kita tak tanya pun, ya budak baru ngaji. Baru ngaji sini, ngaji lain tu, ngaji dah. Boleh jadi tak ambil lagi dah on ni. Nombor je ingat apa pun omak. Behen? So lagi ya. Lain selalu orang okay, mekdo oh ni ya baca waus ni ibadah tika minta Tuhan pula tolong jadi amalan kita tu molek ngaji pagi apa molek puasa molek zikir molek wama molek sedekah molek semua tiap-tiap amal ibadah tolonglah Tuhan waus ni ibadah tika ibadah hak kudu memperhamba kepada mu tu we jadi molek we jadi comel we jadi lawa we jadi suai we jadi narak hatu. Gapo-gapo nak narak belakang cerita tak sih nak mengayamu ayat tengok tu. Tak sih kita tak nak tak apa dideng. Allah nak dideng lah mana nak mau 90 dah. 90 cukup mengayamu lagi. Hari kita kau nak kak. Ye, tak sih, tak sih. Nak kena dia mutubik pula. Raya tamu kena sisum. Raya dua sifat. Raya tiga si jumpu. Raya pak si liang. Raya tiha si kau. Raya titik si liang buat kat jumpu. Tak ada sahabat lagi dam. Tu, raya haji ni mutlak dah cukup. Cok dah, tak dah weh tu lawak weh. Tak ada dam sahabat tujuh hari. Allah panas sungguh bahagian tu layak dia. Asal itu kena minta tolong Tuhan hati lah. Tiap amal ibadat kita, we jadi amal ibadat. Orang panggil ibadat, apa? Wasni ibadat tika. Dan janganlah tolonglah. Ibadatku tu jadi comel tu. Comel ni Nabi bila orang cidik lah. Lagu mana? Orang cidik, orang panggil. Orang apa nama ni? Orang panggil. Persiapan yang orang panggil wa ahsanuhum lima ba'da wa ahsanuhum lima ba'da istidadan. Mano orang membuat persiapan belum pada mati. Bekal dia tu jadi comel. Ni orang ciri Nabi kata. Wa ahsanuhum orang yang terlebih janguk terlebih comel. Amal dia tu lima ba'da istidadan maknanya ya comel ya molek bima beli apa? Bagi barang bagi amal nak makan pas pada mati. Ngaji pada maje molek zikir molek qiraat molek nah amaka amal dia jadi nak makan lepas mati maka hal Nabi kata ulaikal aqyasu orang ni lah cerdik Nabi kata ha ambil atas buku molek amalan ni ibadat ni berung kena molek lah apa boleh molek dah kalau tak ngaji ha kena tak situ tak leh nak molek dia tak ngaji apa ngaji dah minta we Tuhan tolong ibadat we jadi comel we jadi molek ada situ tiga tu be tak ingat lagi deh. Dok ngaku senih lalu. Ni awak tak lawak tak nak mengaku ni ni. Nah, mengakulah senih buat omel. Buat omel tak nak mengaku juga. Tiga patah. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Banyak tu ya. Hak Nabi bisa kepada muak. Pergi dah tak muak aku saya kau. Buka kasih muak. Muak kau. Tapi menjangi tinggal dah. Nak kahir pas mayat. Membaca lah ni. Takut lupa dengan Allah Ta'ala.
Ha dah. Nah tu habis. Ha lalu tu kata dia nya dah. Ha bilanya pada ketika menyebut kalimah tauhid dah mana sih? Ha lalu tu dia katanya amin badak. Dan jika tiada nasyaya masuk atasnya atas seorang syirik khafi dah lah. Kalau rasa kita nya ada gosak tiap wa amal nak ke dunia, tiap wa amal nak kepada kelebihan, nak keramat. Maka hak ni kata dia masuk dalam syirik khafi ada bagi dia panggil. Wa amal zikir tu molek dah, tapi kosak dia nak kepada kemuliaan, nak kepada khamat, nak kepada berkat hapan mudah rezeki. Gitak situ. Hak tu dia panggil syirik khafi dah dia panggil. Ha deh, syirik jali tu musyrikin nun semua tokong apa nun. Ha deh. Lalu tu katanya bila jadi syirik khafi tu membatalkan pahala, deh pahala amalnya, batal pahalanya. Moga ada belah bagi nun. Ah, batal pahala. Maka wajib atas murid. Atas murid sini mana murid, bukan anak murid tu dak. Murid di sini mana orang mau berjalan ke akhirat. Supa nama tua kita ni, nama apa kita ni? Zahratul Murid. Zahratul Murid mana? Zahrah tu mana bunga? Al-muridu orang yang berkandak. Orang yang berkandak nak ngaji kita dia ni mengutiklah bunga banyak dalam bunga-bunga. Tu kecek tasbih belaka tu Zahratul Murid mana orang panggil bunga yang dimau, bunga yang dikandaki, al-muridu yang berkandak. Apa dia nak kandak kutik bunga kutik? Bunga maksud wujud kita bakal ngaji sifat Nabi ni. Dia dah tahu akhirat. Hatu bunga dia mengkutik bila dia mengkandak kok. Hatu dia panggil maksud anak murid. Adapun al-muridu di sini dengan mana orang yang mau berjalan ke akhirat. Orang yang mau berjalan akhirat. Ya akhirat ni tak sejalan nak jalan siapa mata dah. Tapi al-muridu yang atas sini dah. Mana nak yata? Apa nama ni? Orang apa nama ni? Orang yang murid dah. Mananya? Maka wajib atasnya dah. Atas orang murid. Murid mana orang yang orang yang mau ke akhirat. Yang jalan ke akhirat. Ya apa ni? Wajib apa? Bahawa menjinihkan batinnya. Hati kita jangan kena bercerah. Kena ada sifat yang dipuji oleh sarung. Ikhlas. Dah lagi pula tawakal, dah lagi pula sabar, atau sifat jenis kenapa jenis tu? Jangan ada capu muka lain dah. Ha, bagi orang murid tu orang mau kepada jalan yang akhirat. Dah daripada demakia itu, daripada makia mana? Daripada makia, daripada wa amat capu itulah. Ha, wa amat orang panggil masuk dalam sirik ni. Ha, daripada makia itu, demakia kita wa amat tu nak kepada keramat, nak pada berkat kita situ tu, janganlah. Nak jenis, jenis ke hati. Betul dengan tu eh? Tu nak mari sendiri, tak ada puas tu, hak tu nak bagi dah. Cuma pasalah kita giltok situ. Ha, giltok kepada benda air. Wawama giltok kepada benda air. Situ dia panggil capu situ punuh. Ada pun kita wawama tak ada kosak mana. Ingat orang suruh. Kalau nak mari benda ni. Kalau tu alhamdulillah. Dia mari dengan otomatik tu pasal dia lah. Hmm, dah. Dan pun buka hijab daripada mata hatinya. Buka hijab buka dinding. Kita duduk selaput dengan dinding. Sampai malah wawama tu. Duduk dinding pun dinding tabir tu. Tak nampak dah. Kanung duduk mana. Dan masih tahu atau lawak duk mana, kadah beli duk mana, tak nampak dah sebab selindung. Ni kita apa lagu tu, kalau malah zikir ni, hati yang dicemar, dia cemar ya tak nampak akhirat. Tak sedap baca apa-apa. Allah baca tu, baca ni, doa tu, doa ni. Jadi tak ada keliru. Tak ada rasa nak. Wa ilah hukum lepas maya tu 190 ekor ya bang. Ambil daripada wa ilah hukum siapa wa wala azim. Tapi malah situ, kerana hati cemar. Padahal berbaca banyak tu. Siapa janji katanya? Nah, lam ya'nahu. Mana tak ada menegah dengan apa-apa. Min dukuri ilal jannah. Daripada masuk surga. Tak ada tapi dengan apa-apa dah pahami. Ha tu. Man qara'a ayatul kursi fi rubu'i kusalah. Man qara'a ayatul kursi yu fi rubu'i kulli salatil maktubah. Siapa-siapa dia baca ayat kursi. Nak-nak kali lepas maya per maktubah. Lepas gori iso subuh. Tak ada tinggal-tinggal. Lam yamna'u tak ada menegah dengan apa-apa dah min dukhuli ila jannah daripada masuk syurga. So ya kalau negah berong illa ayyamuta ngam mati so ya. Tapi boleh amal dah dak salekane puf salekane pah. Ha tu nak ya apa hati tak terima tak si. Pada gi tak ada gi ke mana no, tu dok bergerak ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Temia tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Peng 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 mutu bunyi dah. Noa. Mutu noa wai mengusai. Bunyi dah. Nogi dah. Nogi tu gadus pemir waltih dah. Dak nagi cok kedai kopi cek leh. Tu ya nogi papa tengok tu tak keliru tak leh. Bukan cek leh mene cek leh hai. Adak je leh kan nen ha tengok yak tu beme tu. Kenal beme hidung sama mulut. Agak nak pomeh. Ada lagi pomeh pegado gi dia tu kuning jelepok tangi.
Ha, dia tu molek benar rado tengok tu cincin jeberuk. Oh, jatuh tu kok sore tapi tak keliru, tak keliru. Hati pun hati cemar. Ha, habis dia kata sini aku tu dah tu. Dok hijak dok dinding tak nampak. Bila kita rajin zikir, sebab kita rajin zikir, hati tengok dengan otomatik gerian dengan akhirat. Ha, dia gerian panggil. Tu habis jadi lagu tu dah. Ha, bukakan hijak daripada mata hatinya, mata hati sore. Ha, maka kami sini kata musonih lah. Dah, maka kami kata musonih dah. Pohonkan Allah, pohonkan oleh Allah. Dah, pohonkan Allah Subhanahu wa taala yang minta Tuhan lah. Minta gapo? Ha, tu pakai dia. Bahawa dijadikan kami, ha, jadi dia lah. Minta Tuhan jadi dia mana Tuhan musonih tu. Dan segala kekasih kami, apa-apa kita lah. Enggak ngaji kitab dia ni. Sampai orang ngaji kitab labau. Hidup dah orang musonih kamu. Pada orang demon ni pada kata lah. Orang bersih hati. Walau yang mati dah, orang baca. Semua yang dia baca sendiri dah. Tu dia panggil, wa ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu orang yang ambil nafa' dengan dia. Ni yang tinggalkan kita ni sebuah kita dah kutip baca. Supaya dia kalah musanifu. Supaya musanif dia baca sendiri. Allah tu, itu mati lama berapa tahun dah. Habu Fala tu boleh dia, boleh dia. Supaya dengan dia duk baca sendiri dah. Kala iman Nawawi, kala iman Narfai, kala iman Nafi, kala iman apa. Duk kata kokoh, supaya dengan tu dia ada dah. Tapi orang duk baca, supaya dia duk baca dah. Sebab jasa daripada dia. Pakama dia, dia berdoa, dah. Ha, dia berdoa, ha, lagi pula dia apa nama ni? Dah. Doa kepada dia dan doa pada kita. Doa tu bila? Pada ketika hendak mati. Ha, taluk situ, taluk pada doa tu. Doa tu bila? Pada ketika hendak mati. Hendak mati bila nak wen apa pada badan? Ha, ketika tu kata dia, minta apa? Melapar dah. Melapar dengan kelima syahadah serta mentahwi dah. Ha, mentahwi dengan bahagian terkandung di dalamnya dalam kelima syahadah. Minta mati la ilaha illallah. Pas itu kita tahu lah makna dalam kandung ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 50 akidah. 41 hak bagi Allah dan mustahil 20, wajib 20 harus 1. Hak Nabi 9, wajib pada Nabi 4, mustahil 4 harus 1. Jadinya 50 duk dalam tu. Gagal tak temu tu tak ngaji tu. Mana 50 duk mana? Ada duk mana dalam poket kertas hijau? 50. 50 akidah. Bila sebut kata la ilaha illallah, pitah hamba tilai pun ada 50 akidah dalam tu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah duk dalam tu. Ah, tu minta Tuhan we berapa boleh la ilaha illallah serta pula we boleh ketikan makna yang ada dalam tu kata musannif. Ha dah. Gapo nama tu? Bayar. Bayar daripada keti makna gapo tu? Daripada segala aqaidil iman, segala sifu-sifu la iman duk dalam tu kok. Mati hidup boleh ada surga, ada neraka, ada pala, dan ada jemaah tasirah. Hatu dia panggil aqaidil iman tu, percaya dengan mereka ada tanda amalan kita, percaya mereka ada tanda jahat teh. Kita mari jalan tuliskan pala satu kebajikan, satu setahun apa nama, setapak tulis setahun amal kebajikan. Dia berlaku, duduk dalam doa malaikat. Dan semua jemaah tarot tu semua benda-benda gaib yang kita kena percaya sebab masa dalam aqaidil iman. Benda gaib. Ah, benda yang tak nampak tengok ni. Tak nampak tengok orang pagi masuklah syurga neraka mati hidup kelik ni. Ada nikmat, ada azab dalam kubur. Tu masuklah aqaidil iman. Tu masuklah tu belaka tu. Dah. Ah, lagi pula dia kata, "Wa billahi taufik." Semua tu gak ada minta mari tu dengan Allah Taala lah wi taufik wi dah. Kuasa wi boleh kita main ngaji, wi kita boleh nampak benda-benda tu dengan dia belakalah. Kita ikhtiar usaha ya. Lalu tu musonih berdoa, amin. Perkenanglah daripada yod doa saat ini. Ha, dah. Habis kat tu. Apa semula dia katanya? Dah, dia kata, dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah la ilaha illallah itu kalamku. Ha, apa panjang itu semula pula. Wallahu alam.